Dengan informasi unjuk rasa buruh terjadi di sejumlah kota, beberapa di antaranya diwarnai keributan. Ketegangan terjadi saat buruh men-sweeping rekan-rekan mereka yang masih bekerja di dalam pabrik di Jalan Industri Kota Cimahi, Jawa Barat. Usaha mereka ini dihalangi oleh petugas keamanan sehingga terjadi keributan. Mereka masuk ke dalam pabrik dengan mendobrak pintu gerbang. Ketegangan berlanjut dan terjadi dorong-dorongan antara buruh dengan petugas keamanan pabrik. Wilayah hari ini tanggal 6, 7, 8 kita turun ke jalan dalam kerangka menolak undang-undang Omnibus Law yang kemarin dengan penuh kegigihan dan penuh kedoliman dan pengkhianatan dari wakil-wakil rakyat di DPR RI mengesahkan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Masa buruh ini kemudian bergerak menuju gedung DPRD Kota Cimahi menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai merugikan mereka. Buruh bertekad akan terus beraksi sampai Undang-Undang Cipta Kerja dicabut. Dari Cimahi, Jawa Barat, Iwono, iNews melaporkan. Aksi menolak Undang-Undang Cipta Kerja terjadi di kawasan industri Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Mereka turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasinya menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Selain mogok kerja, massa buruh juga menggelar sweeping di kawasan industri Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Buruh meminta Presiden Joko Widodo mencabut undang-undang yang dinilai merugikan para buruh. Kita sangat menolak Omnibus Law. Karena mereka nggak ngerti bunyi token listrik. Kan undang-undangnya sudah disahkan. Apa ya tuntutannya? Dicabut, dibatalkan, dijegal sampai batal. Hidup buruh! Hidup buruh! Dijegal sampai batal. Hidup buruh! Para buruh juga mengancam akan terus menggelar aksi mogok kerja sampai pemerintah mencabut Undang-Undang Cipta Kerja. Dari Bekasi, Jawa Barat, Fikih Rian, iNews melaporkan.